Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Petani Karet ya, sedulur Petani Karet. Oke. Terima kasih sudah support channel Petani Karet ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Saya doakan untuk Petani Karet di Indonesia, di Nusantara ya, maupun di luar negeri, mau dimanapun berada. Semoga diberikan kesehatan, karena kesehatan itu yang paling utama. Kenapa saya berikan kenapa kesehatan? Ya karena kesehatan, makan aja kalau nggak sehat nggak enak ya. Sedulur Petani Karet. Oke. Untuk tema kali ini yaitu tentang dosis pemberian cuka ya, cuka ke botol mineral ya, 1 literan itu berapa dosisnya. Ini saya berikan ya contohnya saja, kira-kira saja. Oke. Jangan di skip video ini ya sedulur petani karet, karena semoga bermanfaat untuk petani karet ya pemula. Oke, langsung saja saya ambil minum dulu ya, lepotan haus habis ini. Ini adab ya sedulur. Oke, langsung aja ya kita pemberian dosisnya berapa. Nah, di mana yang enak ya? Saya posisikan dulu ya, Lur. Di sini ya, mungkin enak ya. Oke, kurang ke atas ya. Oke, sini aja. Oke. Nah ini Lur ya, ini cuka parah ya, cuka karet ya. Ini kalau nggak boleh kena tangan ya, kalau kena tangan pedih sekali. Pokoknya harus hati-hati menggunakan cuka parah ya, nggak boleh terkena mata, nggak boleh terkena apa namanya, pokoknya jangan terkena lah kulit ya, intinya seperti itu. Nah untuk dosisnya ya sedulur petani karet ya, untuk 1 liter ini dikit aja, nggak perlu banyak-banyak ya. Jadi yang kira-kira aja kita perkirakan saja. Tuh ada semut ya. Maaf ya semut. Nah, kita kira-kira saja ya seluruh penangkaran. Jadi dosis untuk nyuka itu segini aja. Untuk nyuka aja nggak perlu banyak-banyak sebenarnya. Nanti kita praktekkan ya cara nyukanya. Oke. Untuk ini kita pemberian aja ya. Jadi harus hati-hati ya, kalau bisa pakai sarung tangan. Anak kecil nggak boleh main cuka karet ya, karena keras ini. Untuk mendapatkannya gampang Lur, cuka karet mungkin sedulur petani karet ya di manapun berada, gampang di pertanian ya. Oke, ini dikit aja ya, sekali aja dikit, bisa dilihat ya Lur. Nah sedikit aja, cus gitu aja, nggak perlu banyak-banyak. Oke, kita taruh sini aja Lur. Nih, kemudian kita kasih air Lur. Enggak ada mangkok ya. Mangkok dulu Lur. Oke Lur, kita kasih air ya. Ini biar tambahnya air. Jadi yang sedikit tadi kasih air. Gak usah penuh-penuh Lur. Nah, jangan penuh-penuh ya. Buat ngocoknya gimana ya nanti. Penuh-penuh ya gak apa-apa sih, penuh gak apa-apa. Masing-masing ya. Nah, kita kocok seperti ini Lur. Oke. Ingat ya Lur, nggak boleh terkena anak-anak, anak-anak nggak boleh. Ini pokoknya harus hati-hati, cuka ini pedih ya kalau kena tangan ya, pedih sekali. Jadi harus di
ditambahkan air. Oke, kita langsung praktekkan untuk nyuka ya Lur ya. Kita praktek nyuka sekarang. Kita langsung nyuka ya. Kita langsung nyuka. Oke, sedulur petani karet kita cek ya, sudah beku apa belum kita cek. Ternyata ya sudah beku ya. Oke, ya cek lagi apakah beku. Ternyata sudah beku ya. Oke, langsung beku ya sedulur petani karet ya. Cek beku. Oke, getahnya nggak ada Lur, gara-gara kena hujan polesan ya udah habis, udah beku ya, beku Lur. Oke,
Oke, sedulur internet ya. Mungkin tadi ya cara kita nyuka ya dengan cuka parah. Untuk dosisnya sedikit aja, yang penting jangan nyuka beku, kita tes itu. Jadi untuk ukuran 1,5 liter tadi botol mineral kalau nggak salah, bisa dilihat ya caranya. Seperti itu ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan karena yang semula hanya milik Allah semata. Oke, terima kasih untuk petani karet ya. Dulu semua supportnya ya. Jangan lupa supportnya dengan cara like, subscribe, dan komen serta share. Thank you. Next time kita jumpa lagi. Oke. Salam petani karet, salam sedulur. Oke.